Dash ya. Dah. Oke, kita unboxing Jigsaw brand. Nama dia Jigsaw. Jigsaw brand Daewoo. Beli dekat mana Penang? Betul. Tengok dari online lah. Ada banyak. Tapi ini yang katakannya yang tengok paling besar buat dia lah. Yang kuat pun kuatnya kecil je, 500 something macam tu. Ini kalau tak silap 600 watt. Takkan ini yang paling besar lah. Daewoo made in Korea. Daewoo made in Korea. Oke, kita tes macam mana ini nanti. Sekali tes ya. Oke, sekali tes ya. Nah, ini macam Jigsaw DAGS 600. Daewoo. Daewoo kalau tak silap brand famous juga sebenarnya kan. Ada brand yes. Selain Bosch lah. Brand apa ya? Brand mesin washing machine lah. Washing machine. Macam-macam lah. Daewoo ada washing machine? No, I don't know. Kereta Daewoo ada lah. Bukan aircon ke? Hyundai. Kereta Hyundai ya? Hyundai. Okay. Kereta sambil. Ini kotor ni. Kena tutup ni biar cantik sikit. Nampak. Ini apa? Ini memang tukang potong kayu ya. Banyaklah kayu. Okay. Macam. Kalau cantik. Cantik lah. Oke, 600 watt. Bos itu kalau tak silap 570 watt kalau tak silap. Ada sahaya. Nah, 570 watt. Nah, ini macam ini apa ni? Wah, ini. Oke, ini Allen key dekat sini. Ada biar tak hilang kok. Ini manual. Dapat. Nah, ini manual. Oke. Nampak tu. Ini dapat free. Oh, memang ada. Ini masukkan balik lah. Semua ini manual pun. Nah, tengok lah macam mana nak pasang. Standard kot. Macam mana? Ini. Tengok manual juga. Nombor 5. Soporte adalah hujah da corte. Tak tahu apa benda. Ini apa ini? Cepatan ni. Coba tes dulu mesin dia. Kotor. Daewoo. Kereta pun ada Daewoo kalau tak silap. Bukan Daihatsu. Daewoo ada kereta. Macam Hyundai macam tu. Hyundai, Daewoo. Oh, ini apa? Oh, ini untuk cerobong. Untuk asap. Das. Das keluar. Oh, cocoknya. Dash. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua oke. Nanti potong dengan kayu ah. Of course. Alright. Sekarang nak pasang tutup dulu, nanti tertekan. Wah, ini ada ini speed ah ini. Iya, speed. Ini speed. Ini speed. Ini apa benda ni? Kita tes. Bacalah. Baca. Nak pasang ini pun. Mak bahasa apa ni? La Corte. Ya, number 4 tu Perilla del Pendula. Pendula. Oh, sistem dia bagus lah.
Saya pernah ada Jigsaw sebelum ni yang. Nah, tak ada bahasa Inggeris langsung. Nah, ini untuk adjust kemiringan. Tak ada bahasa Inggeris langsung. Macam tak ada je. Eh, tengok eh. Nampak. Ya, nampak ya. Oh, ada lah. Kat belakang. Ya. Number 4, pendulum knob. Tak, yang ini ni. Untuk buka ni, number 5. Oh, number 5, blade holder. Bukan. Dipaksa nanti. Eh, jangan paksa weh. Susah pula. Okay. Oh, memang agak paksa sikit lah. Macam ni. Oh, ini position dia macam ni. Boleh buka tutup ni. Macam ini shim. ini ke ini untuk tengok streaknya dia. Okey, mana tadi? Ah, ni. Macam tak. Oh, besarnya. Macam tak tajam je. Ya, ada. Ada banyak ni. Kena pilih. Ah, ini pasang yang ini ya. Cuba tengok mana tajam. Inilah, ah, ini tajam. Ini macam tak cukup lah. Ini next time kita pakai. Pakai ini dulu. Ini ah oh buka macam ni je oh senang lah ah ini macam ni cet 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 ah ini masuk ah dah lock oh dah lock dah okay macam ni je sebelum ni tak macam ni ah okay ini untuk tengok look straight. So, mana ini tak straight. Okay, ini tengok. Ini untuk. Ya. Tengok straight dia. Memang straight lah. Ini macam tak straight. Tak straight lah. Oh, ini untuk setrikan dia. Oke, tengok dulu. Oke, potong apa ya lepannya? Oke. Oke, mana nak dipotong? Suara dia pun macam smooth je. Ini untuk apa? Ini. Tak ada biasa apa ya. 1, 2, 3. Nanti baca manual lah. Ini 1. Ah, ini slow. Ini 2, 3, 5, 6. Oh, lagi laju. Satu cukup. Ha, cuba satu untuk test. Mana yang di, nak dipotong? Potong. Kayu, kayu, kayu. Mana kayu ni lah. Potong macam ni. Cuba macam ni ya. Okey tak? Ini yang paling slow lah.
So, kasih 3. Ya kan? Oke, good, good. Best, best. Oke, so? Best, Taibu. Tak tahu lah ini berapa berapa lama tahannya. Kita coba lah nanti. Oke.